bil kau ming illa zaid, sama zaid namanya isti apa mustas, nah kaum namanya mustasna minu wal hasil bu, yang dicari harokatnya itu adalah setelah illa. Itu saya baca ja'al qaumu illa zaidun tah zaidun tah zaidin, ra'aitul qauma illa zaidun zaidun tah zaidin, marutu bil qaumi illa zaidun tah zaidun tah zaidin. Itu yang dicari di dunia, bukan mustasnanya. Sudah paham? Jawabnya adalah, karena waktunya habis, saya bilang 95% mesti nasab. Saya pegang dulu. Artinya apa? Ja'al qaumu ila zai dan nasab. Maro'aitul qauma ila zai dan nasab. Maro'aitul bil qaumi ila zai dan 95%. Sudah. Karena waktunya habis, kalau saya mendetail malah kasihan yang nanti laki-laki ini. Saya hanya mengambil inti-inti dulu. Sudah. Itu kesimpulannya. Untuk pendalamannya buku saya sudah ada, Bu. Dibaca Rofa itu hanya satu terakhir. Tadi udah namanya udah usah saya bahas. Walhasil saya tak menerangkan yang 95% aja. 95% setelah illa adalah nasab. Jadi kalau nanti ibu nanti belajar kok ketemu rofa, kan bingung, baru konteks saya. Artinya Anda sudah paham gitu loh. Kalau enggak berarti ya enggak, berarti biarin itu aja. Yang penting 90% nasab saya contohkan. Coba, saya penasaran. Saya setiap pengajar gak pernah meninggalkan survei saya. Saya itu punya survei, Bu. Ini contohnya. Coba, semuanya, baik laki-laki atau perempuan, semuanya yang hadir di sini, bantu saya jangan diwakof. Saya gak boleh wakof. Saya inginnya adalah mumami gitu loh. Karena nahu. Contoh, saya tak nulis bersama-sama semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Astaghfirullahaladzi. Alhamdulillah mi. Coba. Ayo. Ayo, Bu. Astaghfiru. Hambiyah artinya saya. Sinta artinya minta. Ghufara artinya ampun. Berarti saya minta ampun. Allah menjadi ada pekerjaan ampun, ada pelaku saya kok. Ada predikatnya, ada subjeknya, berarti objek. Objek di maf'ul bih, maf'ul bih dibaca nas. Sob Allah isim mufrad, nasobnya alamatnya fathah. Andim kok andimi menjadi mustahil andimi, Bu. Karena Allah itu ma, andim itu ma. Ma ketemu ma hukumnya lupa kemarin ya. Buka lagi, masya Allah, alhamdulillah. Ma ketemu ma, sifat mensifati siapa adim ini, berarti astaghfirullahaladzim. Ma, Bu, nah ini survei saya, Bu, di dunia, di Indonesia pertama kali di Batam survei saya itu imam masjid sebatam, saya suruh istighfar jangan dilakukan mi, Bu, itu imam masjid. Masya Allah, saya teliti mengapa istighfarnya orang Indonesia ke astaghfirullahaladzim, karena orang Indonesia suka makan mie gitu loh. Ini kan gak masuk pikiran saya, sudah ini salah, salah, salah total. Dia itu terpancing dengan kata-kata, mengapa kok astaghfirullahaladzim, dia terpancing dengan kata-kata la haula wa la quwata illa billahil aliyil Andi, dia terpancing dengan ini. Padahal benar, kalau ini benar, billahi dibaca bi berarti ada huruf jar, berarti dibaca hi. Ma ketemu ma berarti sif, fat berarti hil adi ali yi. Ini juga ma masif, ma ketemu ma sifat ali adi mi. Benar kalau ini. Tapi itu jelas salah itu. Enggak percaya. Nanti tanyakan orang imam musola Anda, tapi jangan mengejek. Saya yakin mi, karena pengalaman saya, Bu, itu imam masjid sembatam. Saya tersentuh, inilah jadinya orang nggak belajar nahwu itu loh. Jadi mohon maaf, kalau sudah belajar nahwu, wakaf itu taruh di belakang. Yang penting tahu aslinya dulu, baru diwakaf. Sudah. Ini contoh. Berarti survei saya benar gitu loh.
Coba coba Bu, kita sholat bersama-sama tadi. Astagfirullahaladzim ya, sudah ketemu. Coba Bu, habis sholat Subhanallah wakaf enggak boleh. Subhanallah. Pusing lagi terus. Itu dapat. Masa wakaf ini ahli nahwu kok. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini tadi sudah saya jelaskan tadi. Ini Bu wajib, Ibu. Wajib subhanallah salah. Karena subhana adalah lafal khusus. Dalam kitab Minhajul Irab dijelaskan wa minhu subhana wa dhu wa mislu. Wajib mudhaf lafal subhana, spesial itu. Dah. Jadi itu dia itu masdar yang wajib punya mudhaf. Itu kaidah. Makanya subhanallah itu waqaf, aslinya subhanallah. Kalau ada orang nulis subhanallah sudah kelihatan enggak linaku dia. Sudah dipertanyakan dia itu jadi imam gitu loh. Dah, subhanallah hi, waqafnya subhanallah. Coba Bu sekarang saya ingin tahu. Ayo Bu, la ilaha illallah. Pusing lagi tadi. Bu. Apa? Bu sekali jujurnya ini ahli nahwu gitu loh. Kalau sudah belajar nahwu harus bisa menjawab nanti di rumah. Jangan la ilaha illallah, la waqaf itu Bu. Sebenarnya apa kan harus tahu gitu loh. Itu minimal, mosok dikir setiap harinya kok gak paham sama sekali. Minimal hasil dekat hari ini 2-3 hari adalah saya bisa menerangkan la ilaha illallah gitu loh. Ayo kita nahwukan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka buku saya judulnya Lali Nafsil Jinsi, halaman berapa? Lali Nafsil Jinsi 48 atau berapa? Judulnya Lali Nafsil Jinsi 45, buka halaman 45. Lali nafsil jinsi, udah. Bu la lali nafsil judulnya aja saya tulis. La linafsil jinsi. La yang faedahnya ada. Ini artinya gitu. La yang faedahnya adalah nafsi itu menghilangkan. Jinsi itu jenis. Jadi yang dimaksud lali nafsil jinsi adalah kalau kalimat yang dimasuki la itu wajib semua jenis hilang semua. Artinya menghilangkan jenis itu gitu. Menghilangkan jenis. Coba lihat halaman 45 tadi. Bacakan saya. La itu beramal seperti apa? Ada enggak? Seperti in. Ina betul enggak? Baca. Ina bacakan aja. Coba. Itu ina. Ini. Apa? Ini lana sisi adalah terus mana yang beramal seperti ini ada enggak bahasa itu Bu? Mana? Terus ini kan bacakan adapun lali nafsil jinsi bacakan itu Bu memiliki posisi seperti awas lali nafsil jinsi itu mempunyai posisi seperti inna. Kemarin sudah saya jelaskan inna yaitu punya isim yang dibaca. Ini penting Bu, intinya itu aja, punya isim yang dibaca nasab dan punya khobar yang dibaca rofa. Udah, pegang Bu, ini pegang dulu. Berarti la itu mempunyai hukum seperti apa? Inna mempunyai apa? Ini mohon maaf, nanti tolong bertiga Bu, jenengan gantian biar kok bisa ini subhanallah. Minimal saya tahu hasilnya jenengan hari 3 hari adalah bisa menahukan la ilaha illallah gitu loh. Mohon maaf, saya yakin belum pasti musola Anda bisa gitu loh. Saya ulangi, la hukumnya sama dengan inna. Dan la itu linafsil jinsi menghilangkan jenis. Itu sudah jadi kesepakatan ulama di dunia mulai dulu. Karena inla seperti inna mempunyai isim yang dibaca nasab dan mempunyai khobar yang dibaca rofa, dibaca ilaha karena dia isimnya siapa? Isimnya la dibaca nas sob, pegang dulu Bu, makanya dibaca la ilaha. Udah paham ini? Dah. Habis itu ini sudah pahami dulu, nanti saya suruh mengulang omongannya.
adapun khobarnya adalah ini, khobarnya adalah dibuang menggunakan lafal maujudun. Ini kaidah sudah, lafal maujudun, lafal maujudun yang dibuang. Mengapa kok kata maujudun? Agar menunjukkan la kan artinya menghilangkan semua jenis. Berarti terjemahnya adalah tiada Tuhan jenis apapun, gitu loh. Harus ada apapun, apa jenis apapun, menghilangkan semua jenis. Tuhan kan banyak. Ada Tuhan Islam, Allah, Tuhannya Kristen, Trinitas, dan seterusnya. Itu hilang semua, nggak ada, nggak ada Tuhan itu seperti itu. Ada Tuhan apapun itu tidak ada. Pas ini, makanya khobarnya apa? Tadi khobarnya ini adalah maujudun. Nah, oh, terlanjur sedikit apa-apa. Bu, di dalam buku saya itu, Bu, ada namanya kemarin, Bu, sifat-sifat itu ikut depannya namanya mausuf. Bah, kemarin yang contohnya ada apa? Contohnya ja'a rajulun alimun yang. Ini rajulun alimun, ini namanya sifat, ini namanya maus. Ada, Bu, enggak usah saya terangkan dulu. Namanya badal, Bu. Halaman 19, badal itu di depannya namanya mubadal min, istilah saja. Apa badal? Saya contohkan badal. Contohnya begini, Bu. Contoh begini. Contoh badal dulu biar tahu, Bu. Jadi sifat sudah, badal sudah. Contoh qala Rasulullah Muhammad. Nah, coba qala fi'il, fi'il madhi. Rasul menjadi fa'il. Fa'il dibaca rof, rofa Rasulullahi. Muhammad, Bu, itu badal, Bu. Badal dari siapa? Badal itu berupa. Badal itu artinya berupa. Berupa siapakah si Rasul itu? Berupa Muhammad. Itu namanya badal, Bu. Paham ini, Bu? Saya ulangi. Tulis ya, Bu. Wajib itu karena banyak, Bu. Rasulullah itu kan nggak ada waktunya pokoknya. Saya yang menerangkan yang penting-penting aja. Muhammad namanya badal, Rasulullah namanya mubdal minhu, gitu loh. Tak tulis badal mubdal. Buka halaman 19, Bu. Nanti kembali ke sini. Buka halaman 19. Jenengan bukakan saya. Ada sifat perlu mausuf. Terus ada badal perlu. Halaman 19 paling atas, Mbak. Mutada harus ada khobar, fi'il harus ada fa'il, sifat harus ada mausuf. Terus ada badal enggak? Ada badal. Tulis itu berarti. Ini yang saya terangkan sekilas saja. Badal perlu yang namanya mubdal minhu, bahasa itu, Bu. Karokati kalau enggak bisa. Badal mubdal minhu. Dah. Contohnya tadi, qala bersabda. Siapa yang bersabda? Rasulullah. Jadi fa'il Muhammad itu jadi badal, bukan sifat. Maksud sifat, berkatalah, bersabdalah Rasulullah yang Muhammad, tidak mungkin. Bersabdalah siapa Rasulullah? Berupa siapa sih utusan Allah? Oh, berupa Muhammad, namanya badal. Paham, Bu, ya? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, sekilas saja itu. La ilaha, tolong nanti bertiga ini satu saja mewakili, mengulang omongan saya. La ilaha illallah. La itu beramal seperti inna, mempunyai isim yang dibaca nasab, mempunyai khobar yang dibaca rofa. Ilaha menjadi isimnya dibaca nasab, makanya dibaca ha. Adapun khobarnya la, yaitu lafal maujudun yang disimpan. Kalau saya tanya, Bu, mengapa kok kok menyimpan lafal maujudun? Jawab, untuk menghilangkan semua jenis yang ada, itu, Bu. Menghilangkan semua jenis yang ada agar hilang. Berarti tiada Tuhan yang ada ini. Paham? Illallah. Nah, illallah itu boleh dibaca hu atas nama badal dari maujudun. Ini kan dibaca dun kan rofa kan? Ini kan rofa, Bu, ya? Betul rofa kan? Rofanya kan dun kan? Ini juga hu. Dah. Boleh dibaca ha dia atas nama istisna, karena semua istisna adalah nasab. Sudah itu aja. Tulis, Bu, biar jenengan bisa. Jadi kalau la ilaha illallah ya mungkin tidak ada nahwunya seperti itu.
Dah. Tapi yang kuat adalah hu, bu. Tapi tidak salah orang bilang ha. Kalau hi tidak boleh. Ini ditulis biar tahu jelas betul gitu loh. Berarti la ilaha illallahu badal dari lafal maujudun. Kalau la ilaha illallah berarti menjadi tadi apa istisna, semua setelah ilah kan dibaca apa nas nasab kan, makanya dibaca ilaha gitu loh. Sudah matepan hari ini, sudah ini. Habis ini langsung materi terakhir, silabus paling terakhir itu setelah istisna itu, tinggal setengah jam selesai materinya. Coba Bu Rahma yang jenengan, yang penting paham Bu Rahma, ini terlalu banyak materi ya sebenarnya ya. Terlalu banyak. Kalau kuliah ini sebenarnya, ini saya tahu sendiri, ini adalah 2 semester. Makanya saya sering, saya pernah beda buku, saya bilang, ini kasihan mahasiswa gitu loh. Mau pinter nggak bisa. Sebenarnya 1-2 semester itu cukup dengan 2 hari, maksimal 1 minggu lah. Ngapain kok dibuat sampai 1 semester? Ini kurang kritis. Mahasiswa itu kritis kalau udah paham gitu loh. Nggak paham bagaimana bisa kritis gitu loh. Tidak mungkin lah, orang gak paham kritis itu tidak bisa. Kalau sudah 1 minggu di training seperti ini, Masya Allah, sudah dosen suruh ngajar, nanti akan dibantai dia. Kasih pertanyaan yang sulit-sulit karena dia sudah masuk pikirannya. Nah ini Bu, ini penting ini, coba la ilaha illallahu boleh, la ilaha illallah boleh, coba Bu, berani Bu, Bu Rahma ngomong Bu. Coba ngomong la ilaha illallahu sama la ilaha illallah, coba Bu. Jadi dengan ngomong saya tak mendengarkan. Enggak, Bu Reni aja. Enggak Bu, Bu Reni coba Bu Reni. Mewakili aja, coba Bu Reni. Masa enggak bisa? Kalau laki-laki pasti bisa semua itu. Coba laki-laki ya. Ya coba. Ustaz, yang mewakili coba laki-laki bisa semua pasti. Udah gak usah laki-laki, nanti kelas berat sudah. Kalau gak mau saya tinggal lo. Udah, materi tambah materi terakhir. Buka halaman 14. Jadi sebenarnya mohon maaf Bu, ini sudah materi terakhir. Biasanya saya training orang yang aliyah itu 2 hari. Ya karena jadinya terlalu nol, akhirnya kan dibuat tadi sudah nol, molor gitu, tahu molor lo. Maksudnya jam 9:30 gitu loh. Tidak apa-apa lah, pelan-pelan yang penting santai. Buka halaman materi terakhir, buka halaman 14. Berarti nanti habis duhur pendalaman semua. Praktek plus pendalaman. Ini materi terakhir dulu. Buka halaman 14. Yang dibaca Rufa. Bukunya halaman 14. Yang inti rofa itu seperti itu sudah saya terangkan, ada fa'il dan seterusnya. Yang belum saya jelaskan malah halaman 15-nya. Tak tulis sekarang. Halaman 15. Yang dibaca nasab. Bismillahirrahmanirrahim, buka halaman 15. Saya tak tulis yang dibaca nasab. Jumlahnya ada berapa? 20. Yang penting ini 21 adalah pertama apa? Maf'ul bih. Nomor 2 adalah apa, Bu? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak punya istilah namanya masdar. Yang nomor 3 adalah maf'ul
fih mempunyai istilah namanya dzaraf. Yang keempat adalah maf'ul lah, punya istilah namanya ta'lil. Yang kelima adalah maf'ul ma'ahu, maf'ul ma'ah. Yang nomor enam hal. Yang nomor tujuh tamyiz. Dah. Sekarang Bu saya ingin tahu, karena ini perlu terjemah. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, sudah saya tulis di bukunya. Maf'ul ba itu ing, kalau orang Jawa bilang. Bahasa Indonesianya pada, betul enggak? Pada tadi Zaid memukul pada Bakar gitu loh. Maf'ul ba kan pada. Dah, maf'ul mutlak itu menerjemahnya dengan. Dengan, nanti kalau ada maf'ul apa maf'ul nanti, pokoknya terjemahnya Indonesianya dengan. Terus kalau dorof, buku saya apa tersebutnya itu? Di dalam, dalam, di dalam, di dalam. Maf'ul lah itu istilahnya apa? Ta'lil, krono. Karena gitu, karena bahasa Indonesianya karena. Dah. Maf'ul ma'ah beserta, sertane, beserta. Hal itu keadaan. Dalam hal, hal itu keadaan, keadaan Zaid datang keadaan naik kuda, itu Zaid datang keadaan berjalan kaki, keadaan. Dah. Tamyiz artinya apanya? Dah, terjemah paham dulu. Tamyiz apanya? Dah, bismillahirrahmanirrahim. Apa maf'ul bih? Sudah saya jelaskan kemarin. Isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fa'il. Sudah, saya enggak menyinggung lagi karena sudah saya terangkan kemarin. Saya hapus. Yang ini ada nomor 2, nomor 4 hampir sama. Saya ambil nomor 3 dulu. Judulnya dzaraf. Judulnya dzaraf, buka halaman 35. Ayat 30 berapa? 35. 35 atau 4? 20 berapa? 25. 35, buka halaman 35. Pelan-pelan saya ambil dzaraf. Berarti saya hapus karena mau saya terangkan. Berarti enaknya langsung maf'ul, maf'ul apa? Fa'ih itu punya istilah lain namanya dorof. Buat saja dorof, apalanya dorof aja, gak usah bilang maf'ul fa'ih, gak usah, malah pusing, dorof itu aja. Saya tak menerangkan, bismillahirrahmanirrahim. Dorof itu mesti mempunyai yang namanya madruf. Buka halaman 19, kembali ke 35. Halaman 19 dulu, biar biar tahu tujuannya halaman 19. Nanti kembali ke 35. Halaman 19 tahu, ada enggak dorof madruf? Ada enggak? Ada. Dorof dibaca apa itu? Tak tulis. Dorof dibaca nasob. Madruf dibaca apa? Jer. Awas, ini yang penting. Dah. Saya contohkan dorof ad, udah kembali ke 35. Yang penting sudah tahu dulu. Madruf, dorof dan madruf. Apa madruf nanti? Kembali halaman 35. Dorof adalah lafal spesial yang ada dua, namanya dorof zaman artinya waktu dan dorof makan artinya tempat. Dah, tulis dulu. Zaman artinya apa? Apa? Waktu. Saya ulangi. Zaman artinya waktu, makan artinya, dan lafalnya ini tertentu, Bu. Contoh zaman adalah yaum, artinya hari. Syahrun artinya bulan. Amun artinya tahun, apalagi? Dakikotun artinya menit. Saatun artinya jam, itu dan seterusnya, itu spesial. Berarti menunjukkan apa, Wak? Ada yang menunjukkan tempat. Contohnya apa itu? Amama, depan. Kholfa, belakang. Terus
fauqa atas, tahta bawah, dan terusnya. Ini istilah-istilah aja. Lafalnya tertentu, sudah saya ulangi. Saya contohkan contoh.